salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Beautiful Nara. Tukar niat daripada mencintai pasangan kepada mencintai Tuhan untuk mendapat Datin Alia, agar pasangan suami istri dapat berolehi keharmonian dalam rumah tangga. Kata istri kepada maestro musik terkenal Datuk Ramli MS, dia bersyukur rumah tangga yang pada mulanya melalui berbagai dugaan kini menemui kebahagiaan. Saya sentiasa berdoa dan siapa sangka rumah tangga yang mulanya dibina penuh ribut taufan, tsunami dan berbagai lagi, tetapi Tuhan akhirnya bagi kegembiraan dan keharmonian rumah tangga. Katanya seorang perlulah memutar arah daripada terlalu mencintai suami kepada mencintai Yang Maha Esa. Dan Alia akui kurang bermain media sosial, sebaliknya akan mendengar serta membaca setiap hari. Tambah penyanyi itu lagi, dia mengambil pendekatan untuk tidak selalu berkongsi perihal rumah tangganya bersama Datuk Ramli MS di media sosial. Begitu juga suaminya. Ujarnya ia, karena tidak semua orang akan suka apa yang kita kongsikan, malah ada juga pihak yang mungkin tidak puas hati. Tidak perlu beritahu semuanya pada orang, saya sendiri pernah buat kesilapan itu. Kesilapan itu yang buat saya belajar, tidak boleh buat kesilapan lagi. Apatah lagi umur semakin meningkat. Sekian info hari ini dari Beauty.